Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayuhal nas, faya ayuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tukatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali. Tema yang akan saya sampaikan pada ba'da subuh ini, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu terima, berkaitan dengan keagungan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang berkaitan dengan juga Al-Aqsa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai tema yang akan saya sampaikan ini, memang agak lain. Mengapa saya katakan agak lain? Karena saya bukan hanya bicara mengenai keagungan Khalifah Umar ibn al-Khattab dari pembuktian Quran, tetapi saya akan juga bicara mengenai keagungan beliau dari pembuktian hadis, sekaligus saya akan mengungkap keagungan beliau dari kitab-kitab terdahulu yang hari ini saya bawa, supaya bukan katanya-katanya. Dan yang keempat, saya akan buktikan keagungan beliau dari bukti sejarah. Empat hal ini saya akan sampaikan supaya kita beragama itu bukan hanya katanya-katanya. Sebagai pengantar awal, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kitab Al-Quran sebagai sebuah hadiah yang luar biasa bagi kita semua. Yang keagungan kitab Al-Quran ini tidak bisa dibandingkan dengan keagungan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Lalu, bagaimana berkaitan dengan keagungan Khalifah Umar ibn al-Khattab? Kalau kita baca Al-Quran, tentu saja kita tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang melatari turunnya ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu terdiri atas 114 surah
dan ribuan ayat. Tetapi ribuan ayat itu tidak turun sekaligus dalam berupa mushaf yang turun langsung dari langit. Jadi kita tidak bisa bayangkan sebuah buku yang tercetak yang terdiri atas 114 surah yang kita saksikan sekarang itu tiba-tiba turun dari langit menuju ke bumi. Tidak. Tetapi ayat demi ayat turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhan zamannya dan sesuai dengan apa yang terjadi sebagai latar peristiwa. Itulah yang kemudian para ulama menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul. Asal usul atau latar peristiwa turunnya sebuah ayat. Nah, anehnya Bapak Ibu sekalian, keagungan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tak bisa dibandingkan dengan para sahabat yang lain, terutama berkaitan dengan situs Islam yang kita yakini. Apa itu situs Islam yang kita yakini? Yang saya maksud adalah berkaitan dengan maqam Ibrahim. Jadi berkaitan dengan maqam Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Bapak Ibu bawa Quran silakan dibuka pada surah yang kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 125. Di situ pada akhir ayat tertulis wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla. Kita yang muslim ini, apapun organisasi kita, pasti memahami betul secara harfiah maksud ayat ini. Wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla, arti harfiahnya adalah dan ambillah bagi kalian atau dan jadikanlah bagi kalian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Kalau kita pahami ayat ini sangat luar biasa. Di situ ada dua istilah penting. Yang pertama berkaitan dengan maqam dan yang kedua berkaitan dengan Ibrahim. Bisa bayangkan ini, dua hal, dua kata kunci itu menjadi taruhan kebenaran Islam. Dan itu ayat turunnya berkaitan dengan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini menjadi penanda betapa mulianya Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tanpa keberadaan beliau, ayat ini tidak mungkin turun. Tanpa apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, maka ayat ini tidak mungkin turun di muka bumi. Kenapa saya katakan begini? Ayat ini turun, asbabun nuzulnya, latar peristiwanya adalah kegelisahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab atau kerinduan Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkaitan dengan eksistensi maqam Ibrahim yang kemudian dia haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu atas usulan, atas komunikasi dari Khalifah Umar ibn al-Khattab yang waktu itu belum menjadi khalifah, baru sebagai seorang sahabat, statusnya baru seorang sahabat, dengan usulan, dengan kerinduan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, barulah ayat itu turun, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, dan ambillah dan jadikanlah bagi kalian semua maqam Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Seandainya tidak ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, maka situs itu mungkin hari ini hilang di tengah-tengah kita. Seandainya tidak ada beliau, situs yang bernama Maqam Ibrahim itu bisa jadi tidak mungkin ada sampai hari ini.
Tapi karena keberadaan beliau dan kemudian turun ayat yang berbunyi seperti itu, maka kita sampai hari menyaksikannya. Dan kenapa itu ditekankan dua hal? Yakni yang pertama maqam, yang kedua Ibrahim. Maqam itu arti harfiahnya adalah tempat. Tempat saja, tempat berdiri. Tapi maksudnya apa tempat berdiri? Maksud tempat berdiri itu tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, dan disitulah jejak Ibrahim di atas batu itu diabadikan jejaknya sampai hari ini, tidak bisa diganti. Bayangkan, itu tempat berdirinya Ibrahim, jejaknya sampai hari ini masih kita bisa lihat. Artinya kalau dari aspek sejarah, itu ribuan tahun tempat itu tidak terhapus oleh zaman dan dilestarikan. Dan maknanya sederhana, hanya sebuah tempat jejak saja. Tetapi itu memiliki nilai sejarah yang luar biasa, karena bagaimanapun juga sejarahnya sangat panjang. Bisa dibayangkan itu dihubungkan dengan tokoh besar Abul Anbiya, bapak para nabi, yang disebut Ibrahim alaihissalam, yang merupakan nenek moyang agama-agama besar yang namanya abadi dalam semua kitab suci. Dan dalam tarikh Tabari, tarikh At-Tabari itu adalah sejarah klasik yang ditulis oleh At-Tabari, dan sekaligus beliau adalah penulis tafsir besar yang bernama Tafsir At-Tabari. Beliau menunjukkan sanad-sanadnya berkaitan dengan generasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ibrahim dan ke atas. Siapa itu yang dimaksud? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabit bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Berapa generasi itu? Enggak sempat ngitung tadi. Bayangkan tuh, satu generasi misalnya 70 tahun, itu berapa generasi? Tetapi jejak makam berdirinya Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim sampai hari ini tidak lekang oleh zaman. Sampai hari ini, seandainya tidak ada Khalifah Umar ibn al-Khattab, maka tidak mungkin ayat itu turun dan kita tidak mungkin bisa menyaksikan makam Ibrahim sampai hari ini. Jadi sangat aneh kalau kita tidak mengenal beliau dan keagungan beliau dari perspektif Al-Quran. Itu tinjauan Quran. Dan kita tahu kalau bicara makam Ibrahim tidak bisa dilepaskan dari Ka'bah, Baitullah. Itu ibarat jiwa dan raga. Makam Ibrahim, ya pasti Baitullah. Bicara Ka'bah, Baitullah, bicara makam Ibrahim. Jadi tidak mungkin dipisahkan itu. Disinilah kita bisa mengenal keagungan beliau dari perspektif Quran. Sekarang kita bicara dari perspektif hadis. Kita pasti tahu sebagian besar, mungkin ada yang jebolan pesantren juga, mungkin ada ustaz juga yang datang ke sini. Saya kira tahu, kalau kita belajar ilmu hadis, pasti harus tahu yang namanya perawi. Perawi itu yang meriwayatkan hadis. Level yang paling tinggi dari semua level para perawi itu adalah generasi sahabah. Apa itu generasi sahabah? Sahabah itu adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup sezaman dengan beliau. Itu yang disebut sebagai generasi sahabah. Nah, sahabah yang termaktub dalam catatan sejarah, minimal kita bisa baca dari kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang judulnya Al-Isabah
fi tamyiz as-sahabah. Itu kumpulan biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki maupun yang perempuan. Dan jumlah para sahabat yang terdokumentasi dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Al-Isabah fi Tamyiz Ashabah itu ada 12.267 sahabat. Bayangkan, 12.267 sahabat. Bukan ratusan loh, tapi ribuan. Bukan ribuan, belasan ribuan. 12.000 lebih ini sahabat ini. Dari 12.267 diklasifikasi menjadi dua. Ada yang laki, ada yang perempuan. Yang laki, sahabah-sahabah yang laki yang namanya dikenal, nama aslinya dikenal, itu jumlahnya ada 9.477 sahabat. Sedangkan sahabat Nabi yang namanya tidak dikenal nama aslinya, ini kalau nama aslinya kan Pak Tommy, ya. Nah, nama aslinya Pak Tommy, ini nama asli. Nah, ada generasi sahabat yang tidak dikenal nama aslinya, tapi dikenal nama apa tadi namanya? Si Boy. Nah, itu gelar, itu gelar. Nah, kalau bahasa Arabnya itu kunyah, lakopnya. Jadi nama kunyahnya, nama tenarnya istilahnya, itu jumlahnya 1268 sahabat. Itu baru yang laki. Sedangkan yang perempuan itu jumlahnya 1522 sahabat. Jadi kalau total di jumlah seluruh sahabat itu 12.267 sahabat. Bayangkan ya, 12.267 sahabat. Tapi dari jumlah 12.267 sahabat yang memiliki keistimewaan itu hanya satu. Siapakah dia? Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ini saya enggak bicara lain-lain. Saya bicara Quran dan hadis. Kenapa? Karena Khalifah Umar ibn al-Khattab dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad ibn Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab." Saya ulangi lagi hadis ini. "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab." Jika seandainya ada seorang nabi setelah aku, kata Nabi, maka dialah Umar ibn al-Khattab. Sekarang pertanyaannya, dari 12.267 sahabat yang memiliki ranking sabda seperti ini, siapa? Tidak ada yang lain kecuali beliau radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita bicara katanya-katanya itu enggak perlu didengarkan orang. Tapi kalau bicara hadis, bicara Quran, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini saya harus bicara dari sisi Quran hadis. Saya belum bicara sejarah loh. Saya belum bicara mengenai kitab suci agama lain mengenai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Saya baru bicara mengenai Quran dan hadis. Lau kana ba'di nabiyun. Ini bukan kalimat main-main. Seandainya ada nabi setelah aku, ini yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar itulah nabinya. Seandainya ada nabi. Tapi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Ini dari perspektif Quran dan hadis. Nah, sekarang ini saya bicara mengenai aspek kitab agama lain. Hari ini saya bawa
kitab yang langka. Kenapa saya katakan langka? Kalau ustadz-ustadz lain mungkin tidak punya kitab ini. Bahkan pendeta pun tidak punya kitab ini. Karena ini langsung diimpor dari Israel. Kitab ini diimpor langsung dari Israel. Dan memang buku ini kelihatan baru. Kelihatan baru. Tapi ini dicetak, disalin, ditulis dari tulisan yang lama. Dicetak, disalin, ditulis dari tulisan yang lama. Maksudnya apa tulisan yang lama? Tulisan lama itu berarti masanya yang sangat lama, kemudian diterbitkan ulang, itu bahasa awamnya begitu. Nah, ini kitab berkaitan dengan Pirkei Rav Eliezer. Jadi Pirkei Rav Eliezer. Ini bukan bahasa Arab dan juga bukan bahasa Madura. Ini pakai bahasa Ibrani. Pirkei Rav Eliezer. Jadi Pirkei Rav Eliezer. Apa itu kitab Pirkei Rav Eliezer itu? Ini sebuah buku yang kalau dalam Islam itu semacam tafsir At-Tabari. Bayangkan ya, kalau tafsir At-Tabari itu kan tafsir yang generasi awal dalam masalah memahami Quran. Nah, ini adalah tafsir generasi awal untuk memahami Taurat. Jadi untuk memahami Taurat, tafsir yang paling awal itu yang ditulis oleh Rav Eliezer. Ternyata Rav Eliezer itu hidup pada abad 1 Masehi. Saya tanya sekarang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup atau lahir tahun 571 Masehi. Ya. 571 Masehi. Kalau 571 Masehi itu berarti abad ke-6. Kalau kitab ini ada dan ditulis oleh Rabi Eliezer pada abad pertama, berarti secara logika kitab ini ada jaraknya 6 abad sebelum Islam datang. Jadi jaraknya 6 abad sebelum Islam datang. Tapi apa yang termaktub di sini? Yang termaktub di sini sebetulnya uraiannya begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini berkaitan dengan Bnei Yisra, Bnei Yismael. Bnei Yismael. Apa itu Bnei Yismael? Bnei Yismael itu keturunan Ismail. Apa yang dimaksud keturunan Ismail di sini? Yakni orang-orang atau anak keturunan yang dia adalah keturunan dari Ismail yang akan dilakukan pada akhir zaman. Di sini tertulis kata-kata yang luar biasa dengan ungkapan begini. Rabbi Ismail Omer. Rabbi Ismail berkata, ini bukan Nabi Ismail ya, tapi Rabi yang bernama Ismail. Omer. Rabbi Ismail Omer. Rabbi Ismail berkata, kenapa? Oh, mau ingin dengar? Rabbi Ismail Omer, wenatan lano, Adonai Eloheno bechokma. Yevano bayan behaikal. Ini kalau diterjemahkan ada kata yang unik di sini. Yevano bayanan behaikal. Dia akan membangun bangunan behaikal. Apa itu behaikal? Behaikal, diheikal.
Kalau kita mengatakan Heikal, biasanya yang terdengar itu apa? Heikal Sulaiman. Jadi bahasa Arab Heikal, Heikal Sulaiman itu sebetulnya bukan bahasa Arab asli. Kalau Sulaiman memang itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab asli Sulaiman itu, tapi bahasa Ibrani yang diarabkan. Dari kata apa? Dari kata Shlomo. Shlomo. Jadi orang Ibrani menyebutnya bukan Sulaiman, tapi Shlomo. Jadi kalau menyebut Shlomo, Hammelech Alef Hassalom, Sulaiman sang raja damai sejahtera atasnya. Sementara kita menyebutnya Sulaiman alaihissalam. Nah, tempat yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu disebut Heikal Sulaiman. Tapi yang termaktub di sini bukan bicara mengenai tempat yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, bukan. Tapi nanti keturunan Ismail akan membangun tempat suci di Heikal. Apa hubungannya? Ini tidak terjadi dan tidak terjawab kecuali kalau kita belajar peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Dan kalau ini berkaitan dengan Bnei Ismail, memang Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah keturunan dari Bani Ismail. Sayyidina Umar itu dari orang Quraisy, tapi khususnya dari klan Bani Adi. Sayyidina Abu Bakar itu dari Quraisy, tetapi dari klan Bani Tamim. Kalau Sayyidina Utsman ibn Affan itu dari Quraisy, tapi dari klan Bani Abdisyams. Sedangkan kalau Sayyidina Ali ibn Abi Talib itu dari Quraisy, tapi dari klan Bani Hashim. Semuanya itu adalah keturunan Quraisy. Tapi Quraisy-nya itu nyambungnya ke siapa? Nyambungnya tadi sesuai dengan sanad silsilah yang saya sebutkan, nyambung kepada Ismail. Tetapi dari antara semua itu, dari semua khalifah itu yang berhasil sampai ke tanah Yerusalem, hanyalah Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ini tidak banyak yang tahu. Jadi yang membebaskan Yerusalem itu adalah Khalifah Umar ibn al-Khattab dari cengkraman kaum Bizantium. Siapa itu kaum Bizantium? Kaum Romawi. Saat itu Yerusalem jangan dibayangkan seperti sekarang ini. Yerusalem saat itu sama dengan TPA sini. Tahu TPA? Bukan Taman Pendidikan Anak-anak, bukan. Tempat pembuangan akhir. Tahu tempat pembuangan akhir? Tumpukan sampah. Jadi Heikal Sulaiman waktu itu belum ada Masjid Al-Aqsa itu bangunannya, dan juga belum ada bangunan yang disebut The Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas itu belum ada bangunannya. Itu semuanya tumpukan sampah. Kenapa menjadi tumpukan sampah? Sejarahnya begini, kalau kita baca sejarah, baik sejarah yang ditulis oleh Muslim, mau sejarah yang ditulis oleh orang Yahudi, maupun sejarah yang ditulis oleh orang Nasrani, maupun ditulis oleh sejarawan yang tidak beragama, semuanya laporannya sama. Apa laporannya? Saat itu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk ke Yerusalem, tempat itu berupa kumamah. Al-kumamah. Kumamah itu artinya tumpukan sampah. Sampah ini jangan dibayangkan sampah hanya sampah seperti ibu-ibu yang buang sampah dari dapur. Bukan sekedar itu. Sampah ini, maaf saya harus bicara terus terang karena ini sejarah. Sampah itu juga sampah kotoran manusia. Bahkan bukan sampah kotoran manusia saja, tapi sampah menstruasi para wanita Kristen seluruh wilayah Bizantium. Jadi seluruh wilayah Bizantium yang wanita Kristen mengirimkan bekasnya itu ke Heikal Sulaiman. Dan itu menjadi tumpukan sampah. Kita bisa bayangkan, begitu kotornya
Dan bukan sekedar kotor, tapi menjadi tempat yang najis. Saat itu tidak ada orang Yahudi yang ada di dalamnya, karena semuanya diusir oleh kekaisaran Roma. Disuruh pergi mereka. Kenapa mereka disuruh pergi dan dibuang dari wilayah itu? Karena mereka dianggap telah, karena mereka ini dianggap telah membunuh Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Jadi karena membunuh Tuhan menurut keyakinan Kristen, maka mereka mendapatkan aib besar dengan cara diusir dan tempat sucinya dijadikan tumpukan sampah. Ini peristiwa sejarah, saya harus ngomong apa adanya. Nah, ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab masuk ke Yerusalem bersama para sahabat yang lain, itu kan berhadapan dengan kekuasaan Roma yang sudah ditaklukkan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Dan saat itu ada patriah. Patriah itu kalau di Indonesia itu mirip seperti ketua MUI lah. Kalau ketua MUI berarti sebagai perwakilan besar, ya kan? Mewakili wilayah. Itu ada patriah Sofrenus. Berhadapan dengan Umar, dan hanya kepada Umarlah kunci kota Yerusalem diberikan. Dan sekaligus wilayah itu diberikan kepada Umar Ibn Al-Khattab. Ketika diserahkan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab? Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab melihat tempat yang dalam pikirannya, dalam ingatannya ini adalah kiblat pertama yang dulu dan para sahabat lakukan, ternyata bentuknya seperti ini, maka kemudian apa yang dilakukan? Membersihkannya dengan tangannya sendiri. Dan itu diikuti dengan para sahabat yang lain. Jadi tempat itu bersih dari semua kotoran-kotoran. Yang melakukan itu kita. Barulah setelah itu juga ada sahabat yang lain yang asalnya dari agama Yahudi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Jadi Ka'ab al-Ahbar itu Bani Israel yang kemudian masuk Islam, dan saat itu ditanya oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, mana tempat yang paling disucikan di tempat ini? Beliau menunjuk itu tempat yang paling suci. Apa yang dimaksud itu? Itu ada semacam batu karang. Batu karang yang sekarang jadi kubah emas itu loh. Dulu hanya berupa batu karang. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab mendirikan masjid sederhana di samping sisi selatannya. Jadi di samping sisi selatannya dibangun sebuah masjid, masjid sederhana waktu itu, tidak semewah sekarang. Yang sekarang kalau kita lihat megahnya itu yang kita sebut dengan istilah Masjidil Aqsa itu. Masjid yang berwarna kubah perak. Nah, itu Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Umar. Tapi dulu sederhana, dari bahan yang sederhana, kayunya sederhana, tapi sekarang menjadi besar. Itu peristiwa yang melatari. Dan memang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Seandainya tidak ada beliau, maka Yerusalem tidak bisa dibebaskan dari cengkeraman kaum Bizantium. Dan saat itu Khalifah Umar kemudian mempersilahkan orang-orang Yahudi untuk beribadah di tembok ratapan itu. Mempersilahkan. Yang saat itu tidak boleh oleh kaum Nasrani. Pada Khalifah Umar Ibn Khattab mengizinkan di tembok sebelah, yang disebut dengan istilah tembok ratapan itu. Yang kaum Nasrani juga tidak diberikan kekangan, tetapi dibebaskan untuk menjalankan agamanya. Dan kaum Muslim kemudian mendirikan yang disebut Masjidil Aqsa. Jadi inilah sikap yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dan itu ternyata tindakan seperti ini sudah tercatat dalam kitab agama sebelumnya yang ditulis pada abad pertama yang disebut Pirkei Rav Eliezer ini. Memang tidak disebutkan nama beliau, tapi tindakan beliau membangun di bekas Heikal Sulaiman itu tercatat di dalam kitab ini. Tidak ada sahabat yang lain yang memiliki keagungan seperti ini kecuali Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Kita sudah bisa belajar di tiga sisi, Quran, hadis, dan kitab ini. Yang keempat, kita belajar dari sejarah. Jadi sejarah yang berkaitan dengan Yerusalem itu
luar biasa. Dan memang itulah yang merupakan kerinduan dari tiga agama besar ini. Jadi tiga agama besar ini memang saya tidak tahu ya kenapa itu memang tercantum juga di dalam Al-Quran. Tercantum juga dalam Al-Quran. Sebagaimana pengantar tausiah saya tadi itu di dalam surat Al-Isra, ternyata bicara mengenai minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi bicara mengenai masjidil haram, itu adalah bangunan rumah suci yang didirikan oleh Ibrahim. Sementara masjidil aqsa awalnya didirikan oleh Sulaiman. Oleh Sulaiman, yang kemudian disebut dengan Haikal Sulaiman. Tapi kemudian itu dikenal dengan nama Masjidil Aqsa ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab menaklukkan Yerusalem dan membangun bangunan di atasnya yang kita kenal sekarang dengan Masjidil Aqsa itu. Itu adalah tempat yang abadi. Itu kenangan abadi bagi kita sebagai kiblat kita yang pertama sebelum pindah kiblat ke Masjidil Haram. Dua masjid ini aneh dalam Quran. Disebut dalam surat yang sama, disebut dalam ayat yang sama, dan tidak pernah disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Coba renungkan baik-baik. Surat ini bernama surat Al-Isra. Nama lainnya surah Bani Israel. Bani Israel. Jadi surat Al-Isra nama lainnya surah Bani Israel. Apa hubungannya surat Al-Isra dengan surah Bani Israel? Satu surah tapi punya dua nama. Karena dari situlah ada penanda. Apa penandanya? Karena di sini bicara mengenai Masjidil Haram, juga bicara mengenai Masjidil Aqsa. Bicara mengenai peristiwa pewahyuan sebelumnya dan bicara mengenai pewahyuan yang final. Kalau Allah itu maha segala-galanya, dan kita pasti percaya Allah tahu maha segala-galanya, Dia sanggup memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Sidratul Muntaha. Langsung bisa, kita pasti tidak meragukan Allah karena Dia subhanallah, maha suci Dia. Dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa harus mampir ke Masjidil Aqsa? Apa hikmahnya? Apa di balik itu semua? Karena memang misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dan itu bisa terjadi sampai hari ini, itu dikuatkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Jadi bicara Masjidil Haram, juga bicara Masjidil Aqsa. Bicara Masjidil Aqsa, bicara mengenai Masjidil Haram. Dua hal itu tidak bisa dipisah. Sebagaimana belahan jiwa, tidak bisa dipisah. Jadi inilah sesuatu yang unik. Kenapa? Karena di situ ada peristiwa sejarah. Kenapa sejarah? Dan kita bisa jadikan pelajaran. Haikal Sulaiman dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman sangat megah, sangat megah. Tapi karena namanya manusia, kalau sudah beragama kadang melakukan tindakan korupsi terhadap agama. Ketika melakukan tindakan korupsi terhadap agama, agama dipermainkan, maka Allah melakukan tindakan. Apa tindakannya? Yerusalem diserbu oleh pasukan Nebukadnezar dan semua orang-orang Yahudi di Yerusalem dibawa ngungsi ke wilayah Babilonia dan tidak boleh balik. Sampai lama sekali bangunan itu runtuh, diluluh lantakkan oleh Nebukadnezar. Dan itu juga dicatat dalam Quran, dalam ayat yang sama, ayat keempat dan seterusnya. Itu runtuhnya bait suci yang pertama, dibangun oleh Sulaiman, runtuh. Kemudian selang begitu lama, ratusan tahun kemudian, baru ada seorang Persia yang bernama Darius, Raja Sirus, mengizinkan untuk membangun ulang. Dan mereka disuruh kembali lagi ke Yerusalem. Kaum Yahudi ini disuruh kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun itu. Dan baru selesai dengan megahnya pada masa Herodes.
kalau kita tahu dan pernah ke Yerusalem, ada tembok ratapan itu, itu kan ada bongkahan-bongkahan batu. Itu bongkahan batu itu kalau dibandingkan dengan satu bongkahan batu di piramida Mesir, itu baru separuhnya. Jadi satu batu di tembok ratapan, satu bongkahan, itu dua kali batu yang menyusun piramida Mesir. Bisa bayangkan betapa megahnya bangunan di Yerusalem waktu itu dibanding dengan piramida Mesir. Jadi yang dibangun Fir'aun itu kalah bila dibandingkan dengan yang dibangun pada tahapan yang kedua. Begitu luar biasanya. Mungkin kita bisa ibaratkan sama dengan Mekah sekarang seperti Las Vegas, ya. Bisa bayangkan Mekah sekarang begitu megahnya sekarang. Itu mungkin kita bisa belajar dari sejarah. Pada masa itu bangunan yang kedua begitu megahnya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ketika mereka melakukan semacam penyelewengan terhadap agama, terlalu nikmat dengan tampilan luar dari beragama, diutuslah Nabi dari kalangan mereka sendiri yang paling akhir, yang setelah beliau tidak mungkin diutus lagi, Nabi terakhir dari kalangan mereka yang bernama Isa Al-Masih. Tapi apa yang terjadi? Dia ditolak sebagai seorang Nabi, dia ditolak sebagai seorang Al-Masih, dia juga ditolak sebagai seorang Yahudi yang benar-benar Yahudi. Lalu sebelum bangunan itu runtuh tahun 70 Masehi, Nabi Isa masih berdakwah waktu itu, mengatakan, kalian akan saksikan wahai Bani Israel, kamu akan lihat nanti bahwa tidak ada satupun batu di sini yang akan tetap pada tempatnya dan akan diruntuhkan. Ayat ini, sabda seperti ini masih abadi dalam kitab saudara kita, kaum Nasrani. Ucapan itu, kita boleh percaya juga boleh tidak. Tapi kalau seandainya itu betul, ucapan Nabi Isa itu, ternyata faktanya iya. Tahun 70 Masehi, yang namanya Heikal Sulaiman tahap kedua yang telah dibangun begitu mewah itu, akhirnya diserbu oleh tentara Titus dan dihancur luluh lantak bentuknya sampai sis, baru hanya tersisa tembok ratapan itu tahun 70, dan semua orang Yahudi diusir dari wilayah Yerusalem. Jadi kalau Tuhan sudah marah, kalau Allah sudah marah karena tindakan manusia yang sudah menyimpang, maka bisa jadi tempat suci itu akan dinistakan. Dan itu baru dibangun tahap ketiga. Baru itulah yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, yang bentuknya seperti sekarang kita lihat. Itu banyak runtuhan-runtuhan tuh di samping kanan, di samping kiri. Dari situ nanti kita bisa belajar. Makanya kalau umrah itu jangan plus Dubai. Umrah itu ya plus yang kesana, supaya bisa tahu ternyata begini ya, yang namanya kerusakan manusia itu, sampai-sampai kalau Tuhan Allah sudah tidak merasa nyaman, maka tempat sucinya pun dinistakan orang. Makanya kita berharap jangan sampai beragama itu hanya karena jubahnya, tapi beragama betul-betul sampai ke dalam hatinya, supaya Allah tidak akan menistakan kita dan tempat-tempat suci akan terpelihara dengan baik. Mudah-mudahan dengan belajar sejarah seperti ini kita semakin memantapkan iman Islam kita. Mudah-mudahan dengan mengetahui sejarah Khalifah Umar bin Al-Khattab yang terkait dengan Al-Aqsa ini, semakin kita mencintai sahabat yang bernama Khalifah Umar bin Al-Khattab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seandainya ada Nabi setelah itu, maka Umar. Seharusnya kalau kita pertanyakan Umar, kenapa Abu Bakar? Iya. Kalau
berkaitan dengan keistimewaan, apa istilah, kenabian ya, itu kan betul-betul pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhalifahan itu sebetulnya level kedua, sedangkan kenabian itu level pertama. Tapi Nabi mengatakan seperti itu, laukana ba'di nabiyun lakana Umar ibn al-Khattab. Dan kalau kita baca secara sederhana hadis itu, seandainya, seandainya saja, seandainya ada seorang nabi setelah aku, kata Nabi, maka dialah Umar ibn al-Khattab. Apa peristiwa yang melatari hadis itu turun? Karena memang Sayyidina Umar itu orang yang betul-betul istimewa dalam hal ketegasan, dalam hal manajemen di antara sahabat. Nah, kalau Khalifah Umar dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memang ada hadisnya, memang penempatan posisi Sayyidina Umar itu setelah Sayyidina Abu Bakar, ada hadisnya. Dan hadis itu berurutan penyebutannya. Sayyidina Abu Bakar dulu, baru kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itulah sebabnya berdasarkan hadis itu pula, maka konsensus kaum muslimin meletakkan posisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai posisi yang pertama. Dan itu diaminkan oleh sahabat-sahabat yang lain, dan Sayyidina Umar legowo dengan itu. Artinya Sayyidina Umar paham mengenai hadis yang pernah beliau dengar, dan sekaligus tahu kalau dari sisi kemanusiaan, ya, kalau dari sisi kemanusiaan, bukan bicara mengenai hadis, posisi Sayyidina Abu Bakar itu adalah mertua yang pertama, posisi kemanusiaan ya, sedangkan Sayyidina Umar posisi yang kedua, lebih senior dalam hal kemanusiaan, tidak ada hubungan dengan agama, ini dalam hubungan kemanusiaan. Sementara dalam hadis sudah saya jelaskan, jadi diletakkan posisinya itu posisi pertama dan kedua. Apalagi ketika tindakan ketika membangun Masjid Quba, insyaallah seingat saya, itu Nabi meletakkan batu pertama, kemudian dipanggil itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru dipanggil Sayyidina Umar. Jadi tindakan Nabi yang dilihat oleh sahabat-sahabat lain itu memberikan inspirasi bahwa, oh, berarti ada tujuan Rasul menunjuk itu, ada tempat pertama, ada tempat yang kedua, dan sahabat mengaminkannya. Dari situ kita bisa belajar. Jadi antara sejarah dengan fakta hadis tidak bertabrakan, tapi justru saling menjelaskan dan saling melengkapi. Saya kira gitu Pak Tom ya. Yang lain, saya belum dengar ibu-ibu beberapa kali tausiah saya di sini ya. Ibu-ibu nggak ada yang tanya? Udah semakin jelas ya. Baik. Ya. Kalau misalnya kita lihat ya, berarti Pak dimuliakan oleh orang Islam gitu. Bagaimana pandangan yang sendiri tentang Makom Ibrahim sendiri, kan betul-betul itu Makom Ibrahim. Haram ya. Iya ya, bagus bagus bagus. Itu mengingatkan saya di sini. Jadi kalau Makom Ibrahim itu kan sebetulnya bekas telapak tempat berdirinya Ibrahim, yang sampai hari ini masih kita bisa saksikan di Mekah. Itu kalau kita mau tes DNA, itu luar biasa itu efeknya secara masif. Cuma itu susah ya, susah. Jangankan itu, kita mau, kan banyak itu orang-orang yang tidak begitu suka dengan Islam. Memang ada hubungan itu, hubungan darah antara Nabi Muhammad yang diakui sebagai Nabi Islam dengan Ibrahim. Gak ada hubungan itu, ada ya omongan seperti itu. Terutama umat non-Muslim yang agak-agak kurang cerdas, mereka masih mengingkari bahwa Nabi kita ini keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang mengingkari. Padahal fakta membuktikan. Fakta betul-betul membuktikan dan tercatat dalam dokumen, bukan hanya dokumen Islam, dokumen Yahudi pun ada, tapi mereka tetap mengingkarinya. Kalau
rambutnya sang nabi dites DNA, kemudian dihubungkan dengan makom Ibrahim, itu luar biasa dampaknya. Cuma yaitu kendala keagamaan, ya, kendala keagamaan. Makom Ibrahim itu sebetulnya tidak diingkari, memang terletak di Makkah. Artinya secara sejarah berarti Ibrahim pernah ke Makkah, ya kan? Dan di dalam kitab ini Nabi Ibrahim itu datang ke Paran, datang menemui Ismail. Datang menemui Ismail, apa tujuannya? Saat itu Nabi Ismail sudah beristri. Kemudian Nabi Ismail ingin bertemu Ismail tapi gak ketemu, hanya ketemu dengan istrinya. Karena istrinya menurut pandangan Ibrahim, itu ada dalam kitab ini loh ya, karena menurut pandangan Ibrahim istrinya Ismail ini kurang begitu respect terhadap mertua, maka kemudian dia mengatakan kepada istrinya, nanti katakan kepada Ismail, beliau kalau dia datang suruh ganti pintunya. Di sini tertulis suruh ganti pintunya. Dan ternyata betul Nabi Ismail mengganti pintunya. Bukan pintunya yang diganti, istrinya yang diganti. Ada loh di sini. Ini bukan kitab hadis, ini bukan kitab Quran, ini Pirkei Rav Eliezer. Pirkei Rav Eliezer tertulis abad pertama. Islam belum datang, tapi sudah ada di sini. Jadi Nabi Ibrahim memang pergi ke tanah situ dan ketemu Ismail, tercatat di sini. Hanya orang yang tidak baca buku-buku Yahudi saja yang mengingkari itu. Dikiranya Mekah itu seperti tanah kosong yang tidak berpenghuni. Yang berpenghuni mungkin hanya makhluk halus barangkali. Padahal tempat itu tempat jalur sutra antara Yaman di Arabia Selatan sampai ke wilayah di Mesir, melewati yang namanya tanah Hijaz. Sedangkan yang makam Ibrahim, makam itu berarti kuburan ya. Makam, ini bukan makom ya, makam, makam Ibrahim atau makbarah itu tempatnya di Hebron. Hebron itu di Palestina, di Israel sana, bagian yang agak selatan setelah Bethlehem. Di situ ada kuburan, disitulah Ibrahim dimakamkan dan istrinya Sarah dimakamkan, dan di situ pula ada anaknya Ishak dimakamkan dan anaknya Ishak dan istrinya yang bernama Rifka, dan juga Yakub beserta istrinya Lea. Di situ satu tempat, dan itu kemudian juga menjadi masjid di Masjid Hebron. Jadi dua tempat itu menjadi bukti sejarah. Kalau mau dites DNA dua tempat itu bisa. Apa betul ini jejaknya Ibrahim? Ya tinggal makamnya Ibrahim dibongkar, kemudian baru ditunjukkan tes DNA-nya. Baru mungkin mereka percaya. Kalaupun tes DNA, pasti mereka nggak percaya. Karena mereka mengingkarinya. Jadi dua tempat ini memang betul-betul dua tempat istimewa. Dan fakta Ibrahim memang dari sana ke Palestina sampai ke wilayah Saudi Arabia tidak diingkari. Dan itu tercatat dalam kitab ini. Tinggal mau mengkaji ataukah tidak. Kalau tidak mau mengkaji, enggak ketemu. Tadi saya ngomong bicara soal Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, memang namanya enggak disebut, tapi tindakan yang dilakukan oleh beliau membangun tempat suci di bekas Hekal, Behekal disebutkan di sini, menandakan itu tindakan beliau dan tidak ada orang lain kecuali beliau. Iya kan? Disitulah memang manusia itu kadang-kadang tidak paham kebenaran, tapi kalau disuguhkan kebenaran masih juga menolak. Bayangkan manusia itu karakternya melebihi dalam tanda kutip karakter iblis yang dulu, sudah tahu kebenaran tapi tetap menolak. Baik, pertanyaan selanjutnya Abah Soleh atau ya ya. Pertama dari pusaka sejarah yang pakai sejarah bahwa Umar bin Khattab itu kan memiliki negara, kalau sekarang itu 36 negara.
apa? 36. Imam negara. 36. Oh ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Oh. Di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama itu saya baca di ada buku karangan apa namanya dalam dirinya. Itu bahwa pembangunan Haikal kepada yang kesurangan itu adalah perjanjian antara Allah dengan Ibrahim dan Ismail. Iya kan? Dan pembangunan itu akan dicari sampai dengan hari kiamat. Artinya aku bahwa kisah seperti ini tidak akan terjadi kalau sudah begitu benar kira-kira. Itu kira-kira, nyambung yang tadi. Dan saya yakin itu karena kenapa? Namanya Allah saya itu kan waktu memberikan. Hampir 20 tahun sebelum itu dibangun oleh masjid yang dilakukan oleh Madinah. Karena kalau kita bicara Isra Mi'raj kan turun pada tahun ke-9 kenabian ya, bukan Hijriah ya, sembilan kenabian. Sementara Umar bin Khattab memasuki Yerusalem kemudian membangun masjid itu baru terjadi pada tahun ke-17 Hijriah. Jadi silisihnya 20 tahun silisih antara ayat itu turun dengan pembangunan Masjid Al-Aqsa. Saya kemudian saya punya keyakinan karena Allah memberikan nama itu maka Allah juga yang menjaga Masjid Al-Aqsa daripada kehancuran. Kira-kira begitu. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang betul secara sejarah, kalau sejarah yang saya baca dari semua literatur yang saya baca, kekhalifahan Umar Ibn Al-Khattab itu sampai ke wilayah Persia di wilayah paling timur, sedangkan yang paling barat sampai ke wilayah Mesir, paling utara sampai ke wilayah Syam. Artinya kita bisa bayangkan itu kalau sekarang itu Mesir masuk wilayah Sam dalam arti Syria, Lebanon, kemudian Yordania, Irak, itu kemudian Iran masuk semua. Termasuk Saudi Arabia masuk. Bahkan Yaman, Oman, termasuk Qatar, Bahrain, semua masuk. Jadi begitu luar biasa apa yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar Ibn Al-Khattab. Dan beliau memerintah dengan cara sederhana. Ketika memasuki Yerusalem, beliau memakai pakaian yang sangat lusuh, sederhana beliau. Itulah bedanya tampilannya dengan para uskup waktu itu yang pakaiannya begitu mewah. Pakaiannya mewah. Sementara Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, pakaian yang lusuh saja, biasa aja. Itu bedanya antara kita yang Muslim dengan yang non-Muslim, memang beda tampilan. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan itu selanjutnya, sinagoga. Ketika Khalifah Umar Ibn Al-Khattab masuk ke wilayah itu, tadi saya katakan bahwa tidak ada satupun orang Yahudi yang ada di dalamnya, karena diusir oleh Kekaisaran Bizantium keluar dari wilayah itu. Tapi beliau, dari buku yang saya baca, itu membawa 70 keluarga Yahudi dari Tiberias masuk ke wilayah Yerusalem dan diizinkan untuk beribadah di tempat yang di sisi tembok luar yang kemudian disebut dengan istilah sinagoga itu. Bukan di bawah, itu enggak ada istilah bawah. Jadi bangunan Al-Aqsa itu kan tinggi sebetulnya. Karena itu bangunan lapis yang ketiga. Lapis pertama zamannya Haikal Sulaiman, lapis kedua zamannya Cyrus dan Herodes itu, lapis ketiga ini yang baru didirikan oleh Khalifah
Umar ibn al-Khattab. Jadi tinggi. Tapi yang di bawahnya di sini, yang sisi tembok luar, itu ada memang sinagoga. Sinagoga itu tempat ibadah Yahudi yang berhimpit dengan tembok luar. Dan itu diizinkan. Dan kalau diizinkan seperti itu, memang inilah fakta sejarah. Beliau tidak mengusir dalam arti mereka disuruh pergi lagi, enggak. Tetapi juga tidak boleh dalam bahasa Jawa itu otak-atik mengenai apa yang ada di Masjidil Aqsa. Dan itu memang terjaga, nyambung dengan pertanyaan terakhir dari Abah Soleh. Kalau fakta yang tertulis dalam Al-Quran dengan istilah Al-Aqsa itu kan berkaitan dengan bangunan yang didirikan oleh Sayyidina Umar, jaraknya begitu lama. Tetapi ini merupakan fakta sejarah dan tergenapi, kalau bahasa umumnya tergenapi, terjadi betul. Dan sampai sekarang tetap itu menjadi situs semua agama. Bahkan sekarang dipelihara oleh PBB supaya itu tidak menjadi sengketa. Dan itu hanya milik umat Islam sendiri berkaitan dengan Al-Aqsa. Dan tidak bisa dirombak. Dan dalam keyakinan Yahudi, itu tetap abadi seperti itu sampai Mosiah datang. Mosiah itu kalau bahasa kita Al-Masih. Kalau menurut kita, keyakinan kita, Al-Masih kan sudah datang, yang bernama Isa Al-Masih. Tapi orang Yahudi menolak, itu bukan Al-Masih. Mereka sampai hari ini menunggu Al-Masih yang menurut mereka nanti akan datang. Menurut mereka. Kalau ini dihubungkan dengan keyakinan kita, ini mirip seperti keyakinan kita mengenai Imam Mahdi yang nanti juga akan datang. Dan anehnya lagi, ini kalau saya bongkar mungkin ini beritanya shock barangkali ya. Kenapa saya katakan shock? Begini, kalau keyakinan Nasrani, Al-Masih yang bernama Isa, Al-Masih yang bernama Isa itu kan keturunan Nabi Daud menurut Nasrani. Menurut Yahudi, Al-Masih yang bernama Isa ini bukan keturunan Nabi Daud. Dia masih menunggu keturunan Nabi Daud yang lain, yang betul menurut mereka. Dan itu nanti akan datang di akhir zaman. Dan posisi Heikal Sulaiman tetap seperti itu. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun sampai Mosiah datang. Dan anehnya juga, kita ini sebetulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga keturunan Nabi Daud. Kalau ini mau buka-bukaan, tapi enggak saya bongkar hari ini, suatu saat nanti. Karena ini berita menghebohkan. Kalau keturunan Nabi Daud, berarti keturunan apa itu? Bani Israel. Dari garis siapa? Garis ibu. Tapi garis bapak Nabi Ismail. Cuma ini enggak saya bongkar hari ini. Saya khawatir shock. Karena sekarang ini betul-betul seakan-akan air dan minyak antara Bani Israel dengan Bani Ismail. Itu seperti air dan minyak. Tapi nanti kalau saya jelaskan, saya dikhawatirkan di anatema, diginikan sama yang tidak paham. Nanti suatu saat nanti saya harus bawa dokumen. Kalau nggak bawa dokumen, nanti katanya-katanya, itu yang saya nggak suka. Saya maunya bawa dokumen. Jadi mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tiga agama ini betul-betul nanti terwujud dalam keislaman ini. Dan memang betul, kalaupun itu terjadi, dan memang nanti dalam keyakinan kita, menurut hadis-hadis yang sahih, Imam Mahdi juga datang dan keturunan dari Nabi. Dan kalau dari Nabi, berarti keturunan Nabi Daud juga. Aneh ya, Nabi Daud itu menjadi sentralnya. Dan anehnya kalau Nabi Daud kaitannya dengan Heikal Sulaiman. Kalau berkaitan dengan Heikal Sulaiman, berkait dengan Al-Aqsa. Ini luar biasa. Saya enggak mau pakai tafsiran-tafsiran. Kalau pakai tafsiran-tafsiran, oh ini Ya'juj Ma'juj, oh ini yang dimaksud Rusia, ini tafsiran. Nanti bisa bahaya, spekulatif. Tapi kalau nanti berkaitan dengan dokumen, buka-bukaan dokumen baru ketemu nanti. Mudah-mudahan ini menjadi penanda.
Karena begini Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini mereka merindukan Heikal Sulaiman itu. Nah, ini mungkin bisa saya bacakan di sini ya. Sebagai penutup yang terakhir. Ini sudah jam 6 ya? Atau masih ingin terus? Saya tutup ini aja, ntar. Nah, ini ada ini buku. Ini bukan sekedar buku, ini doa sebetulnya. Doa yang dipanjatkan terus-menerus oleh saudara kita yang tertua kaum Yahudi dimanapun mereka berada. Sampai di tembok ratapan pun, di tembok ratapan tetap dibaca. Ini yang dimaksud sebagai Haggadah. Di sini ada doa yang menyayat hati, doa itu. Kenapa saya kata menyayat hati? Doanya begini. Rahim Rahimna Hashem Elokeinu Rahim. Tahu maksudnya? Rahim. Rahim itu irham kalau bahasa Arabnya. Rahimna, kasihilah kami. Jadi Rahimna, kasihilah kami. Rahimna Hashem Elokeinu, kasihilah kami wahai Tuhan sembahan kami. Al Yisrael Emecha, kepada umatmu Israel. Jadi Israel sebagai umat. Jadi istilahnya, wahai Tuhan, kasihilah umatmu Israel ini. Kemudian Rahim Wa'al Yerusalem Yericho, dan atas kota Yerusalem, kota sucimu Yericho, kotamu. Wa'al Sion Miskan, Wa'al Sion Miskan Kevodicho, dan atas Sion. Sion itu yang kemudian menjadi istilah Zionis itu loh. Sion itu gunung sebetulnya. Gunung ya, Yerusalem itu gunung. Dan gunung yang paling puncak yaitu yang kita sebut sebagai kubah emas itu. Jadi Sion Miskan Kevodicha, Sion tempat kemuliaanmu. Wa'al Malchut Bet David Mesihecho, Wa'al Malchut, dan atas kerajaan Bet David, keluarga Daud. Bet David Mesihecho, Mesiahmu. Ini doanya dia, doanya kaum Yahudi. Wa'al Habayit Haggadol Wahakados, dan atas bayit, bayit itu kalau bahasa Arabnya bayit, rumah. Haggadol, Haggadol itu kalau bahasa Arabnya itu kabir, akbar, besar, yang agung. Wahakados, dan yang kudus. Jadi kalau diterjemahkan begini, kasihilah kami wahai Tuhan sembahan kami atas seluruh kaum Israel, dan atas kota suci Yerusalem, dan atas gunung Sion tempat kemuliaanmu, dan atas kerajaan dari keluarga Daud Mesiahmu, dan atas rumah yang agung dan yang maha kudus, yakni yang berkaitan dengan Yerusalem. Ini doa dilantunkan setiap sabat. Setiap sabat itu berarti apa? Kemarin sabat. Jadi setiap sabat itu dilantunkan setiap minggu. Kok setiap minggu? Ya, setiap Sabtu. Jadi kalau Sabtu begini hitungannya, sama seperti kita. Kita ini maghrib itu kalau bahasa orang Jawa, hari Jumat maghrib itu masuk Sabtu belum? Sabtu. Orang Yahudi sama. Jadi kalau hari Jumat sudah maghrib, nah itu baru dihitung hari Sabat. Sampai maghrib hari Sabtu baru mereka selesai Sabat. Apa yang dilakukan hari Sabat? Mereka hanya baca doa, tidak boleh menyalakan apa-apa, tidak boleh melakukan apa-apa, dan bahkan HP pun dimatikan. Tidak boleh komunikasi dengan apa-apa. Hanya konsentrasi dengan Tuhan. Kayak seperti orang Hindu merayakan Nyepi itu loh. Nah, seperti itu. Kalau Nyepi itu kan setahun sekali. Ini setiap hari, setiap 6 hari sekali. Yang didoakan itu Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Kenapa? Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ternyata fenomena agama itu seperti ini. Mudah-mudahan kita berislam semakin mantap, tapi kita tidak menutup mata dengan realitas agama itu ternyata seperti ini. Dan kita bisa sharing keagamaan ini.
Saya itu paling suka dialog dengan agama-agama. Jadi tidak hanya satu agama, apalagi hanya satu madhab. Karena kalau sudah hanya kacamata kuda, kita itu nggak bisa luas pandangan kita. Tapi memang kita punya sesuatu yang betul-betul punya keyakinan bahwa Islam ini adalah agama yang terakhir dan agama yang menyempurnakan agama-agama lain dan sekaligus mengoreksi kekeliruan agama-agama sebelumnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.